iri dengan Ahok yang digadang jadi pemimpin IKN. Sandiaga luapkan emosi. Ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Sandiaga yang begitu bersinar saat menjadi Wagub DKI dan Cawapres, kini namanya hampir menghilang. Tak mendapat posisi apa-apa di pemerintahan dan dicuekkan Prabowo. Dirinya mulai melirik Ahok. Dia mencari-cari kesalahan Ahok yang saat ini digadang jadi kepala IKN. Wajar saja kalau Sandiaga berang karena dialah pemodal utama dalam Pilkada DKI dan kampanye Pilpres 2019 silam. Mereka yang mendukungnya dulu hanya melirik Prabowo dan Anies yang masih memiliki posisi. Sedang Sandiaga dianaktirikan. Bahkan warisan OKOC-nya tak pernah jadi pembicaraan lagi. Dalam puncak kegalauannya, Sandiaga melihat ada lowongan prestisius. Selain direksi atau komisaris BUMN, peluang jadi pemimpin ibu kota-kota baru adalah dambaan semua orang. Ibu kota baru akan menggantikan Jakarta, dan tentunya pemimpin di sana akan menggantikan kepopuleran pemberitaan DKI 1 nantinya. Sayangnya, kenapa nama yang menguat justru hanya Ahok? Padahal Ahok sudah dapat jatah posisi tertinggi di BUMN, paling bergengsi. Sebelumnya dilansir dari jpnn.com, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno heran mengapa Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi masuk kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Menurut Sandi, tugas Ahok sudah sangat berat, yaitu mengawasi perusahaan migas milik negara. Sandi sejauh ini juga belum melihat hasil kinerja Ahok di sektor migas. Pak Ahok, bukannya Pak Ahok baru jadi Komut Pertamina? Tugasnya berat, Pak Ahok. Kami cek dulu nih, mana nih hasil rekam jejaknya dia berbulan-bulan ini di Pertamina seperti apa? Kata Sandi di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu 7 Maret. Sandi melanjutkan sektor migas sangat penting bagi Indonesia. Dia mengharapkan Ahok bisa menghapus mafia migas, meningkatkan transparansi perusahaan, meningkatkan produksi, mengurangi impor, dan menekan defisit perdagangan. Kalau dia sekarang diproyeksikan ke kepala badan otorita yang tentunya itu prerogatif presiden. Dan ya, saya nggak ada komentar lah kalau itu. Karena tadi saya mau komentar mengenai setelah 100 hari jadi Komut Pertamina. Apa capaian-capaian Pertamina? Naik nggak produksinya? Bagaimana harga-harga minyak dan gas bumi di pelosok Indonesia? Sistem distribusinya seperti apa? Kata Sandi. Menurut Sandi, hal itu jauh lebih relevan buat kepentingan negara dibanding pemerintah hanya membicarakan soal posisi jabatan yang terus-menerus berganti. Di sisi lain, Sandi juga menyadari ibu kota negara itu penting untuk segera ditindaklanjuti. Namun dia mengingatkan sosok kepala badan otorita ibu negara yang baru sangat berat. Karena biayanya cukup tinggi, bagaimana dari segi pembiayaannya maupun juga dari segi lingkungan hidup, itu harus betul-betul dipikirkan. Sehingga akhirnya ibu kota baru ini sesuai dengan harapan kita, meningkatkan pemerataan ekonomi Indonesia dan menjadi agenda yang menunjang pembangunan ke depan, kata Sandi. Rasanya aneh kalau Sandiaga tiba-tiba berpikir untuk kebaikan Pertamina. Padahal, sebelum Ahok datang, tak ada transparansi dan banyak mafia migas bercokol. Ahok justru datang membawa gebrakan dan menutup keran mafia migas. Itulah yang membuat Ahok cocok naik kelas memimpin IKN. Bukannya kalau jadi presiden atau menteri juga akan mengurusi banyak hal. Rasanya tak berat bagi Ahok untuk membereskan masalah Pertamina sekaligus mengawal ibu kota baru. Justru pernyataan Sandiaga yang dipertanyakan, kenapa dia begitu tak rela melihat Ahok jadi pemimpin IKN? Apa Sandiaga iri dengan Ahok? Sebelumnya alumni Monas juga tak setuju kalau Ahok memimpin IKN. Padahal IKN bukan Jakarta. Lalu apa urusannya dengan mereka? Apa ini berhubungan dengan APBD besar untuk IKN nantinya? Bisa jadi APBD Jakarta sama dengan Banten. Dan besaran APBD Jakarta diperuntukkan untuk ibu kota baru. Untuk itulah para maling anggaran beserta ormas kelaparan bahu-membahu mengawal pemimpin ibu kota baru yang akan mereka jadikan sapi perah. Mungkin Sandiaga juga terbesit ingin memanfaatkan situasi saat ini. Gagal di Pilpres dan keluar dari Wagub membuatnya pengangguran. Sandiaga lama-lama tak akan banyak dikenal orang. Survei membuktikan nama seperti Anies, Prabowo, Ganjar, Risma, dan RK di busaran Capres 2024. Tak ada nama Sandiaga walau sempat disanjung Jokowi beberapa saat silam. Inilah saatnya menyelamatkan karir Sandiaga yang hampir tenggelam. Kalau maju jadi caleg artinya dia harus keluar uang lagi. Berbeda dengan menjadi kepala IKN yang langsung ditunjuk Jokowi. Akhirnya cara busuk ia lakukan, menyuruh Ahok fokus di Pertamina agar perhatian pemerintah beralih kepadanya. Tapi pada saatnya nanti akan terbukti kalau itu hanyalah mimpi Sandi.
OKOC-nya saja tak terbukti, apalagi mau mengurus ibu kota baru. Begitulah kura-kura. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!